Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama saya Om Ijo Handsome di channel yang sama yaitu Suara Langit. Dimana pagi hari ini dan detik hari ini saya masih tetap menjumpai kalian dengan semangat saya, dengan kemampuan saya, dengan sekuat kemampuan saya. Dimana pada kesempatan kali ini dan pagi hari ini saya akan tetap semangat. Walaupun misi musuh tetap ada di apa. Walaupun yang kita tahu sekarang saudara-saudara kita ada di luar, yang sedang berada di kampung yang sesat-sesat itu kita belum tahu ke sana. Jadi intinya kita tetap ada di sekitaran sini, sekitaran Padepokan untuk mengawasi dan menjaga-jaga. Karena Padepokan jika tidak dijaga ataupun tidak diawasin, karena itu membahayakan. Karena kesatria semua hampir rata di luar. Jadi buat para sahabat sedulur saya dimanapun kalian berada, jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe-nya biar tidak ketinggalan tayangan notif dari Suara Langit. Di sini kita salam-salam dan solawatan sebelum perjalanan. Salam hormat saya kepada Guru Besar Padepokan Sendang Sejagat Mama Skaryo. Salam cinta, salam sayang Master Mbater. Dimanapun kalian berada, saya doakan saya selalu panjang umur dan murah rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa juga kita di sini bakalan solawatan untuk melancarkan perjalanan kita memberantas kejahatan dan kemusyrikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Solawat. Muhammad alaihi salam, maula ya karimun, habibana ya syahidina, ulidal habibu waqaduhu mutawaridu kulidal habibu waqaduhu mutawaridu. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam, wa nurumin wa zanatihi wa zanatihi ya tawakaldu. Alhamdulillah, salawat terus bersalawat dimanapun kita berada, tetaplah bersalawat karena salawat itu menjalankan kita dalam dunia. Di saat ini, di detik ini, di waktu hari ini, saya ingin mendatangin lagi markas, di mana ada markas Dukun Gong yang akan kita datangin dan kita akan cari tahu siapa sebenarnya beliau dan siapa sebenarnya dia. Asal usulnya ada apa untuk menjadi seperti itu. Yuk, let's go.
menambah kesaktianku. Belum. Ini maksudnya ritual genggong ini seperti apa? Kenapa? Ya kan enggak datang saya datang kemari bagus-bagus, baik-baik. Kenapa ada ritual gong dan menghidupkan lilin seperti ini gitu? Apa Mbah sedang memanggil sesuatu atau seseorang? Iya. Dan saya sempat melihat memang seperti ini Mbah gitu, karena akhir-akhir ini saya belum pernah jumpa Mbah. Ya kalau saya ngomong tuh ya ngomong lah, kayak ada longor-longornya. Oke. Ya sok. Ya oke Mbah, oke. Jangan pakai ambar Mbah. Saya datang ke sini untuk bagus Mbah. Saya ngajak ngomong Mbah, tapi Mbah cuma Emang salah saya ngomong seperti itu Mbah? Ini Mbah, kedatangan saya kan bagus. Ini Mbah, lilin ini gak boleh loh Mbah. Iya. Oke, maaf. Ya kan gak salah loh Mbah, jika saya mengingatkan loh Mbah. Mbah sampai menggigit urat nadi Mbah untuk meritualkan, sedangkan urat nadi Mbah itu bagus, kenapa harus ngemut darah dari urat nadi gitu? Mbah ini dukun sehat atau dukun penger sih? Oke, Mbah. Salah saya di mana sih, Mbah?
Mbah itu kalau nggak longor apa nggak ada kerja lain apa selain longor? Kerja itu yang betul lah Mbah. Jangan seperti ini. Nggak ada jadinya Mbah kerja seperti ini. Oke, ampun, Mbak, ampun. Saya kerungu, Mbak, dari warga desa. Mbak, selain ritual buat orang segini, kayak gini, Mbak pernah ngeritual-ngeritualkan mayat, ya? Selu-selu, Mbak, jangan bentuk dulu, Mbak, selu. Selu-selu, Mbak. Astagfirullahaladzim. Lanjut, Mbak, lanjut. Ngeri kali. Ngeri netizen. Mbak ini ngeri. Kita lihat dulu aja ini. Baru saya masuk lagi ya. Saya netralisir dulu bentar. Saya bertarung aja. Jangan mentang-mentang Mbak pakai gong ini. Saya apa? Kita tes ya. Aduh Mbak, ampun Mbak, Mbak. Ampun. Mbak. Ampun. Hilang. Hilang. Mbak. Mbak gentong tadi. Enggak, iya netizen. Dia hilang netizen. Tapi gitu dia hilang, saya enggak ngerasakan sakit. Tapi waktu dia ngegong, wah itu sakitnya parah kali sumpah. Yaudah lah ini kita tutup aja ya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.